Hai semua, welcome back to channel Mami Bong. Di video kali ini, Mami Bong mau bikin Indomie kuah susu. Waduh, gimana ya cara bikinnya dan apa aja nih bahan-bahannya? Yuk kita simak bareng-bareng video ini sampai habis. Nah, ini dia bahan-bahannya, disimak ya. Nah, yang ini bahan pelengkap, ada saus tomat, lalu ada margarin. Ya, bisa nggak dipakai kedua ini, tapi kalau nggak punya margarin bisa ganti minyak goreng. Nah, ini kita siapkan untuk kornetnya. Mami siapin dulu. Dibuka ceprek-ceprek. Lalu disiapkan teflon dan tuangkan margarin secukupnya. Ini untuk kita menumis kornetnya ya. Kalau sudah cukup panas margarinnya, kita langsung aja tuangkan kornetnya. Saya di sini pakai 2 sendok makan aja ya secukupnya, karena ini hanya untuk satu porsi Indomie kuah susu. Ini kita aduk-aduk, kita ratakan supaya rata aja. Lalu kita tambahkan saus tomat secukupnya. Ini saya pakai kornet yang udah pedes ya. Jadi nggak tambahin lagi macam-macam yang pedes-pedes. Saus tomat aja udah cukup. Kita aduk terus. Kalau sudah cukup matang, kita dinginkan ya, kita sisihkan. Lalu kita siapkan air panas, kita panaskan air sampai mendidih. Lalu kita masukkan Indomie. Ini kita persiapkan untuk Indominya ya. Kita masukkan mie-nya, aduk-aduk sampai mendidih. Lalu ini saya tutup. Saya suka banget masak Indomie lalu ditutup, itu masaknya tuh bener-bener jadi kenyal banget sampai ke dalam-dalam mie-nya gitu. Biarin aja ditutup bareng 2-3 menit ya. Lalu buka tutupannya, kemudian matikan kompor, lalu angkat. Lalu disaring aja, ditiriskan ini mie-nya, masukkan ke mangkok yang udah kita sediakan ya. Ya, dan untuk Indomie kuah susu ini toppingnya bisa teman-teman tambahin apa aja ya, telur, keju, tapi saya di sini hanya pakai kornet aja. Kornet yang pedes ya saya pakainya kali ini. Nah, ini mie-nya udah ready. Nah, kita masuk nih ke step pembuatan kuah susunya. Kita tuangkan kurang lebih 100 ml air putih ya. Saya maunya rasa bumbunya, gurihnya itu masih kenceng, masih kuat. Jadi saya cuma pakai 100 ml air, karena akan kita tambahkan dengan 5 sendok makan susu full cream, susu UHT full cream ya. Kalau ada yang nggak suka terlalu gurih, nggak terlalu asin gitu ya, airnya bisa ditambahin dikit gitu. Saya pakai 100 ml supaya bumbunya masih benar-benar berasa. Nah, ini saya tuangkan bumbunya. Jadi bumbunya tuh benar-benar gurih banget, enak banget. Indomie ayam bawang kuah susu. Ini Mami jadi andalan banget kalau bikin Indomie, harus ada susunya sekarang. Karena enak banget. Kita biarin mendidih ya. Mendidih, mateng, bumbunya juga mateng, susunya mateng, airnya mateng. Lalu kita angkat. Kita siapkan mangkoknya, mangkok yang akan kita pakai untuk naruh mie-nya. Seperti ini. Lalu kita tuangkan susunya. Wah, susu tadi ya yang udah kita racik. Ini enak banget, gurih banget, creamy. Setelah itu jangan lupa ya tambahkan kornet yang tadi udah kita tumis. Nah, itu dia video Mami Bong kali ini. Terima kasih ya yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, share.
share, dan subscribe channel Mami Bong. Bye-bye!